guys, what's up man? Kembali bersama saya Facing. Oke guys, kali ini saya akan unboxing salah satu yang lagi booming, yaitu adalah Mr. Cupang. Itu adalah bahasa lainnya, dan bahasa gaulnya sekarang Beta Fish. Saya baru saja beli di Shopee. Oke guys, akhirnya datang juga selama berapa hari ya, dari Depok sampai ke rumah saya di Medan 4 hari. Apakah ikan di dalam mati atau tidak? Oke, dan apakah worth untuk kita beli? Ini saya beli kemarin apa ya? Oh, saya ingat ya, kemarin saya beli Super Black 3 ekor, PK Super Red 1 ekor, dan Fancy. Oke guys, langsung saja guys ya, jangan lama-lama guys. Saya akan buka, semoga ikannya selamat guys ya guys. Oke, kita buka guys. Maju sikit, oke sorry. Sekarang unboxing, dan kalau beli di toko ini minimal 2 di atas, dia akan mendapat garansi. Dan disarankan untuk pakai styrofoam, cuma 3.000, cukup murah. Demi keselamatan ikan juga guys. Oke guys, nanti saya akan sertakan linknya di bawah guys ya. Jika ingin memelihara cupang dengan harga murah, bagusnya beli online. Tapi resiko mati banyak sih, kok terlalu jauh. Ini saya nggak tahu hidup atau mati. Kasian juga sih kalau mati guys. Tapi saya suka cupang, saya hobi. Dari kecil saya sudah memelihara cupang guys, jadi wajar. Lebih di toko offline tuh sangat mahal guys, harganya selangit guys, sangat mengerikan. Tergantung tipe juga sih, mengerikan lah pokoknya guys. Semoga hidup, saya pun dedekan guys, dedekan. Waduh, semoga hidup guys ya. Aduh, mantap guys, semua hidup guys. Wih, senang kali aku guys. Ini guys penampakannya, semua sehat-sehat saja guys. Nah, alhamdulillah, terima kasih. 4 hari tidak makan tidak minum, 4 hari, kamu bayangkan 4 hari guys. Nah, ini adalah satu tipe Fancy guys, kurang jelas ini masih ini Fancy. Kita fokuskan Fancy. Nanti saya akan review jadi toples ya guys ya. Tunggu setelah ini guys. Pokoknya yang penting hidup semua. Fancy-nya belum nampak blok sih guys, dibilang di deskripsinya. Masih polos, masih bisa naik bloknya. Tapi kenapa hancur-hancur ya buntutnya ya? Nah, atau juga guys, buntutnya hancur guys, cobel, tumpang-tamping. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. PK Super Red ini guys, kurang jelas, nanti saja saya review setelah saya taruh di toples. Saya penting hidup. Oke guys, wah, merahnya cukup mantap sih guys, ini asli PK Red guys, merah sekali guys. Nah guys, merah sekali, sehat-sehat. Yang penjualnya ini tidak apa ya, tidak bohong sih guys, betul-betul PK Super Red ini guys. Harga pun sangat murah guys, seandainya anda beli di toko offline gini pun 50.000 guys. Tapi ini ukurannya S guys ya, size nya S semua nih guys, S. Ini dia 3 ekor, kita perdekat, 3 ekor Super Black. Ini yang saya cari guys, Super Black murahnya guys. Oh my god, Super Black cuma seharga, mau tahu? Tahu ini berapa? Tebak guys, ini cuma 18.000 sekian guys, 18.000 Super Black. Ini kok dijual mahal ini guys, kok sudah besar, ini masih kecil guys anakannya, size S, umur kayak 2 bulan lebih lah nih guys. Tapi ini benar Super Black, yang jual ini amanah kali guys.
tidak rugi guys, dan review pun juga banyak guys, reviewnya sangat banyak, semua rata-rata bintang 5. Jangan ragu guys di toko ini, share enggak ya, share enggak ya, sayang sih kok saya share kasih tahu. Ini lagi satu lagi super black, super black. Wih, mantap guys, tidak mati satupun, semua sehat-sehat super blackku. Tapi ini nggak tahu guys, random, nggak tahu ini betina atau itu pun nggak tahu guys, betina atau jantan pun nggak tahu lagi. Oke guys, sampai sini aja guys ya saya reviewnya, pokoknya aman. Jangan lupa guys di subscribe dulu channel saya guys ya, nanti akan share video-video selanjutnya. Oke, ini dia guys, sampai jumpa guys, sampai jumpa, see you next day, check it out. Ini dia guys, penampakan PK Super Red yang tadi saya unboxing, agak kuncup karena baru saya tempatkan dengan bagus sesuai, dan ini sebelahnya super black, nggak tahu ini dikasih jantan atau betina karena masih kecil guys. Oke guys, ini dia guys, cukup lincah, terfokuskan dulu guys. Oke guys, sampai sini saja guys review saya, dia berdampaknya super black. Bye, thank you for watching.